Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan usia yang berkah. Saya Mama Wiwin. Mamanya? Halo. Sanung. Apa, Ma? Pakai apa ini? Pakai obat nyamuk. Pakai obat nyamuk, teman-teman. Jadi, kali ini saya sama Sanung mau cari apa, Sa? Bambu. Pring dari bambu. Mama Win mau buat jemuran di belakang, teman-teman. Kita udah bawa alat. Ini alatnya gorok sama benduk. Arit benduk ini. Langsung kita berangkat ke tempat apa bambunya ya, teman-teman. Let's go. Cuma minta, jadi kita cari yang agak gede sama yang kecil. Oke, teman-teman, jadi ini bambunya yang mau tak ambil, tak pangkas. Yang pinggir ini aja yang gampang. Buat apa, naruh hanger itu bisa pas, tapi belum, masih muda bambunya, jadi nanti paling bisa. Ini saya ada tips buat teman-teman kalau motong bambu yang mentelung atau mentiung melengkung seperti ini, itu usahakan memotongnya harus yang bagian bawah dulu, bawah lengkungan atau tiungan mentiungan ini. Karena kalau teman-teman motong yang bagian atas dulu, itu nanti bambunya akan pecah dan terbelah menjadi dua, itu bahaya banget. Thank you.
Ini bambunya udah dapet teman-teman. Dua bambu, yang satu nanti kita pakai buat tiang, yang satu buat tempat sangrainya. Nah, kemudian semua ya. Nah, kalau untuk memudahkan pembuatan lubang tempat tiangnya, di sini saya menggunakan linggis ya, teman-teman. Dengan linggis ini, kalau menurut saya ini bisa lebih mudah sih untuk membuat lubang tempat tiangnya. Kemudian kita buat penyangga pada tiang, ujung tiang. Ini fungsinya untuk meletakkan bambu yang akan digunakan untuk menaruh hanger-hangernya, teman-teman. Ini caranya kalau saya kedua sisi itu dilubangi atau dibuang sedikit, kira-kira ya seperempat dari bambunya. Kemudian kedua sisi yang lain ini disisakan untuk menahan agar bambu yang ditempati hanger itu nanti tidak bergeser-geser dan jatuh ya teman-teman. Di bagian bawah tiangnya saya menggunakan plastik. Ini saya bungkus dengan plastik. Tujuannya adalah untuk apa ya? Agar bisa lebih awet. Jadi bambunya ini tidak mudah keropos dan juga tidak dimakan rayap. Jadi otomatis bisa bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Kalau bisa gunakan plastik yang tebal ya teman-teman, yang ulet begitu. Di sini saya menggunakan plastik bekas minyak goreng. Ini cara saya untuk membersihkan bambu yang akan kita gunakan untuk meletakkan hanger-hangernya dari apa namanya? Kalau saya menyebutnya gelugut. Jadi apa sih yang kecil-kecil hitam-hitam itu loh teman-teman? Kalau nus kena kulit yang membuat jadi gatal-gatal itu, kalau saya menyebutnya gelugut, itu sebaiknya dibersihkan karena di bawahnya nanti kan ada pakaian kita yang kita jemur, itu nanti membuat gatal.
Selain dengan cara ini, teman-teman juga bisa menggunakan kain ya. Jadi tinggal dilap-lap aja gitu. Dilap-lap kain yang udah nggak dipakai pastinya ya. Tinggal dilap-lap, kemudian nanti dibuang sekain-kainnya. Setelah tinggi tiang dan juga kedalaman lubang yang kita buat ini sudah sesuai, kita sesuaikan, tinggal kita tanam tiang yang sudah kita buat ke dalam lubang yang sudah kita siapkan tadi. Jangan lupa untuk memadatkan tanah-tanah di sekeliling tiang ya teman-teman, agar tiang ini nantinya bisa kokoh. Setelah tiangnya sudah berdiri kokoh tak tertandingi, ini kita tinggal meletakkan bambu yang untuk menaruh hangernya saja. Di sini saya hanya membuat satu tiang saja ya teman-teman, karena di seberangnya itu hanya saya letakkan di jemuran saya yang lama seperti ini, jadi mirip naga. Dan ini hasilnya teman-teman, ini hasilnya. Jadi kalau hujan itu langsung ditaruh di sini itu sudah aman, paling ya tampil sedikit. Jadi kalau panas langsung ditaruh yang di luar biar terkena sinar matahari langsung, jadi cepat kering. Jadi itu tadi kegiatan saya hari ini teman-teman. Saya bikin membuat jemuran. Sebenarnya udah ada jemuran yang di sini, jemuran yang kemarin saya buat juga. Tapi kalau untuk musim hujan ini kurang efektif ya, karena tidak terkena sinar matahari langsung, cuma sedikit aja. Jadi keringnya itu lama, 2-3 hari baru kering. Makanya saya membuat jemuran yang di sinar matahari langsung. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.